Followers meski menang 1-0 kontra FC Kaya Iloilo, ribuan supporter Bali United sempeton dewata berduka. Mereka kecewa tim Serdadu Tridatu gagal lolos dari fase grup G Piala AFC. Kekecewaan ditunjukkan ribuan supporter di dalam stadion Kapten Iwayan Dipta. Mereka melempar suar ke dalam lapangan. Kecewaan ini dipicu Bali United hanya mampu finish di posisi 3 klasemen akhir. Terlebih dalam laga sebelumnya Serdadu Tridatu kalah telak melawan wakil Kamboja Visakha AFC. Alhasil, Bali United gagal lolos dari fase grup Piala AFC 2022. Sebelumnya Serdadu Tridatu juga pernah gagal lolos pada 2018 silam. Pelatih Stefano Kugura mengaku skuadnya tidak prima akibat kelelahan di Piala Presiden 2022. Harus minta maaf sama yang supporter yang datang yang hari ini. Kenapa kita? Karena hilang organisasi banyak di dalam pertandingan ini tidak boleh. Terus yang lawan ya kualitas buat sepak bola kita.